sejahtera semua. Okay, nama saya adalah Harifin Fitri Muhammad Latif. Saya merupakan pesara Equine Management dan saya tidak pernah mengajar awak. Sebelum awak masuk, saya ada ajar sport psychology. Tetapi setelah Dr. Sabrina kembali daripada UK, sebab bidang PhD-nya adalah spesifik kepada psikologi, bermakna subjek itu diserahkan kepada Dr. Norwina. Dan saya memang tak dapat jumpa awak. Okey, jadi ini adalah kali yang pertama saya bersama awak. Ya, kali pertama sebab saya pun tak pernah ada kelas formal dengan awak ataupun ada perjumpaan formal dengan awak. Okey, hari ini saya akan bagi taklimat tentang latihan industri. Okey. Okay, so, nak boleh buat? Dia tolong sedia link apa? Okay. Masih bawa ke TDI. Okay. Latihan industri adalah satu perkara yang penting. Sebab apa? Sebab seandainya awak gagal dalam latihan industri, bermakna awak tidak dapat menamatkan pelajaran awak. Kawan-kawan dah habis, awak tak habis lagi. Awak kena mengulang latihan industri. Jadi, latihan industri ini bukan perkara main-main. Okey, kena take note dan kena tahu secara terperinci apa yang akan kita belajar hari ini. Okey? Okey, yang pertama adalah mengenai real world and real situation. Ini adalah dunia sebenar selepas awak habis belajar. Apa yang kita belajar, tidak semestinya kita hebat di luar. Sebab bila awak masuk dalam industri, barulah awak tahu rupa-rupanya yang selama ni aku belajar tak apply pun dalam industri. Tak diguna pun dalam industri. Malahan, industri meminta awak buat kerja-kerja bawahan. Kerja-kerja middle management. Kerja-kerja top management. Awak dah belajar subjek introduction of management? Awak dah tahu dah perbezaan antara lower management, middle management, top management? Dalam latihan industri, awak akan menggunakan sepenuhnya. Sama ada awaklah tukang membersihkan stable, sama ada awak adalah tukang memberi idea, ataupun sama ada awak yang menyiapkan projek-projek yang diberikan. Jadi tidak bermaksud apabila awak sampai ke tempat latihan industri, ini bukan kerja saya. Saya adalah pelajar yang terpelajar. Saya belajar degree. Tidak. Ia tidak seperti yang disangka. Okey? Jadi awak kena faham . Saya mahu awak bertugas sebagai UTM Ambassador. Apabila awak sampai ke tempat LI, awak adalah duta UTM. Awak bukan duta Equine. Awak merupakan duta UTM. Seandainya ada masalah berlaku, sekiranya awak ditangkap polis, sekiranya awak menghilang, sekiranya awak gagal, UTM akan dipersalahkan. Dan apabila UTM dipersalahkan, top management akan mencari dekan fakulti FBNE. Selaku awak ni adalah duta kepada FBNE. Jadi, tugas awak di tempat LI bukan main-main. Saya tak nak menerima laporan-laporan yang remeh. Okey, yang ketiga, kebiasaannya apabila awak pergi menjalani latihan industri, itu adalah tempat awak bekerja satu hari nanti. 80%, 70%, 60% ke atas. Itu adalah tempat bakal awak bekerja satu hari nanti. Kenapa? Kenapa Encik cakap itu adalah tempat saya bekerja? Sebab orang itu, tempat itu dah kenal awak. Awak apabila habis belajar, awak kena mempromosikan diri awak, menjual diri awak,
Dan yang pasti, tempat LI adalah orang pertama industri yang tahu tentang awak. Jadi, berfikir di luar kotak, jadikan tempat yang awak akan mencari tempat LI ini adalah merupakan satu hari nanti tempat awak bekerja. Ataupun, saya bukan nak bekerja, saya nak buat bisnes satu hari nanti. Jadikan tempat awak nak pergi latihan industri ini, satu hari nanti aku boleh buka pusat itu sendiri berdasarkan tempat yang aku LI ini. Sebab owner dia totally adalah private owner dari A sampai Z. Okey? Faham? Okey? Yang keempat, biasanya tempat latihan industri ini juga adalah merupakan inspirasi awak untuk menjadikan tajuk thesis final awak masa tahun 4 nanti. Ramai yang tidak sedar, tapi jelas terbukti kepada tahun 4 awak, kebanyakan tajuk-tajuk yang dibuat disebabkan dia belajar perkara tersebut di tempat latihan industri dia. Nutrition, metabolite sendirian bahan, balik dia buat tajuk tentang equine nutrition. Jadi kena berfikir di luar kotak, cuba bayangkan tempat LI awak itu tempat inspirasi awak untuk mencari tajuk PSM awak. Okey, yang kelima, pastikan tempat yang awak pilih ini suitable, sesuai dengan awak, dan itu adalah passion awak. Jangan jadi budaya ikut-mengikut. Jadikan itulah adalah tempat satu hari nanti yang awak boleh belajar, dan itu adalah passion awak. Kalau passion awak memang menjadi jurulatih kuda, pergi tempat yang memang betul-betul boleh ajar awak satu hari nanti menjadi jurulatih kuda. Kalau passion awak untuk mempunyai pusat ikun sendiri, pergi tempat yang awak boleh belajar, di mana dia akan ajar awak A sampai Z untuk membuka pusat ikun sendiri. Okey? Dan sekiranya ia tidak seperti dijangka, indah khabar dari rupa, anggaplah ia sebagai satu takdir, satu cabaran buat awak. Kerana apa? Kerana sebelum awak pilih tempat tersebut, awak telah diberi ruang dan peluang. Awak yang kena cari tempat tu, awak yang kena approach tempat tu, dan awak yang pilih tempat tu. Kami di sini hanya menerima borang dan mensahkan yang awak ingin pergi ke tempat tersebut. Awak dah diberi kebebasan. Semasa saya belajar dulu, saya tak diberikan kebebasan. Pesarah kata, okey, yang ni akan pergi sini, yang ni pergi sini, yang ni pergi sini, yang ni pergi sini. Awak diberi peluang sepenuhnya. Jadi, pilihlah baik-baik. Pilihlah tempat yang betul-betul boleh membantu passion awak. Jelas? Yang ini, slide ini tak ada kena-mengena dengan peraturan-peraturan tempat praktikal. Ya? Ini adalah realiti yang sebenar apabila awak menjalani latihan industri. Apa isu-isu dia yang berlaku apabila awak menjalani latihan industri? Yang awak pernah dengar, cuba beritahu saya. Keselamatan. Lagi? Safety issue. Lagi? Kemalangan dan sebagainya. Semasa saya belajar dahulu, ramai di kelas saya, ya, 2-3 orang yang terpaksa extend. Dia extend bukan sebab dia tak pandai. Dia adalah pelajar yang pandai di dalam kelas, tetapi dia extend sebab mengalami kemalangan motosikal. Kaki patah, terpaksa rehat 6 bulan, extend.
Ha, jadi kena ambil kira semua faktor. Ya. Dan juga sini awak juga pernah mengalami keadaan tersebut. Cuba elakkan. Elakkan daripada kemalangan. Sebab saya tidak mahu awak semua extend dan biarlah awak semua dalam satu kapal terbang yang sama ini landing sama-sama. Ya. Yeah? Dan passion isu dia. Ya. Yeah? Bila awak dah pilih tempat tu, mula-mula awak suka, awak suka sebab awak dengar macam-macam. Okey, tempat ni bagus. Dan aku rasa aku sesuai. Saya dahulu saya praktikal di Jabatan Pelajaran Negeri Johor, Camp Rekreasi. Saya memang minat outdoor education. Masuk hutan, luar hutan dan aktiviti-aktiviti ikhtiar hidup saya memang minat. Saya pergi praktikal di tempat tersebut. Sebab passion